Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, sekarang kita berada di tanaman cabai yang sekarang berumur sekitar 4 minggu atau 1 bulan. Dosis pemupukan tanaman cabai berumur 4 minggu dengan cara dipugal, yaitu dengan cara mencampurkan campuran pupuk NPK Mutiara. Kita campur dengan pupuk TSP dengan perbandingan 2:1. Setelah pupuk dicampur, lalu kita buat lubang di dekat batang tanaman cabai sekitar jarak 3 sampai 4 jari dari batang tanaman cabai. Ambil dengan menggunakan 3 jari, sahabat tani. Lalu kita masukkan ke dalam lubang yang kita siapkan tadi. Setelah itu lalu kita tutup dengan tanah supaya tidak terjadi penguapan dan terhanyut oleh air hujan. Kegiatan kedua adalah pemasangan ajir tanaman cabai serta pengikatan. Dikarenakan tanaman cabai sudah mulai tinggi, sebaiknya segera kita pasang ajir dan kita ikat batangnya supaya pertumbuhan tanaman cabai tidak terganggu oleh gangguan cuaca seperti angin dan hujan. Selanjutnya kita lakukan adalah pengikatan batang tanaman cabai. Kita siapkan tali plastik, lalu kita ikatkan ke batang atau ke ajir tanaman cabai.